iya. Ah, ngaji mana? Mana saya jemput? Halo, halo. Iya, iya, saya masih di rumah ini. Ada apa? Pak ganti dulu. Halo. Ngaji mana? Eh, somati. Ya. Yang kedua 19 ini, woi, Zen orangnya. Yang penting kita bagus modalnya. Woi, intinya Zen, serius. Bisa membangun Indonesia itu. Insya Allah bisa. Ya. Ih, kulat Sancho, kenapa lagi pada orang itu? Dede, kenapa lagi ini aneh? Susah. Hey, Jo, kenapa di motor ta? Ah. Motornya kita, kenapa ki? Tahu mati sendiri. Seminta di servis itu. Apa? Habis musibah begini, sedangkan mbak beli bensin pe susah, apalagi mbak servis. Ini motor penenek moyang begini, tidak ada penumpang. Baru apa kamu baku bantah akan dari tadi saya lihat pe serius kali ini? Hah? Bicara pemilihan umum. 2019 nanti. Gak tahu siapa dipilih. Iya. Bingung dia. Kau sebaku bantah, kasihan. Yang penting 2019, daripada kau baku bantah, siapapun yang jadi presiden, yang pasti harus bebas. Sampai harapan harus bebas dari korupsi. Dan juga itu yang paling utama juga. Perdagangan perempuan, kasihan perempuan. Iya. Dan sangka kayak... Dan sangka apa itu? Kacang telur itu yang kesempatan. Hei! Hey. Ada penumpang itu. Saya dah tanya pada orang terus di rumah. Ambil ki. Kasihan ni yo. Yo, sini. Yo. Yo, mau ke mana? Mau pi mall. Astaga. Naku ya. Masa pi motor ni. Jadi. Kau motor kau ni. Bah, kumiu ini. 2019 ini masih susah juga. Susah lihat pasien. Aduh. Habis musibah begini. Tenang. Iya, Leh. Semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Boleh saya duduk sini, Leh? Kita duduk. Iya, duduk saya. Iya. Iya, Leh. Jadi, jadi begini. Ini kan sudah dekat pemilu. Saya tanya dulu Kumiu ini. Kumiu pilih siapa? Kalau saya secara pribadi, siapapun yang terpilih nanti di 2019, siapapun pemimpinnya, yang pasti harapannya orang di sini merakyat. Baru yang kedua, bebas bakaleto uang. Betul. Tahu bak, bakaleto itu bak korupsi. Oke, begini itu saya. Itu bagaimana kalau Kumiu pilih ini? Kalau pilih dia, saya kasih ini lumayan. 300.000 untuk kesebaya motornya Kumiu. Ambil. Ambil.
300 ribu nih. Dimain kiri motor nih. 100 motor. Isi bensin. Pakailah. Oh. Itu untuk servis motor. Tidak sayang. Kasiannya Allah. Serius ini tidak? Tidak. Sudah, berarti bukan kami rezeki ini. Oh, orang pe suara tidak mau dibeli. Orang pemilih cerdas ini, pemilih pintar, eh. Jangan baku sogo-sogo berdosa. Akhirat. Maka ingat akhirat. Potongan, ya. Kalau begitu, sudah. Saya cari ojek lain saja kalau begitu, Dan. Pergi saja. Mari rezeki. Pergi, Jo. Berdosa. Kasihan. Tuhan, kira Tuhan tidur. Saya biasa aja lihat siapa itu, ama cuma barat di kacamata. Wah, sogo-sogo, apa itu? Jadi intinya begini. Bukan siapa yang jadi pemimpin, yang penting orang jujur, kasihan dunia dan akhirat. Nah, jadi sebagai masyarakat itu harus kita punya peran aktif. Jadi kita punya peran memantau, mengamati. Apalagi ada tadi kecurangan itu yang tadi pas sogo-sogo itu curang yang kanting-kanting itu harus dilaporkan itu kalau tidak salah mani-mani manipulasi bukan salah mana mani-mani manipolitik itu manipolitik tik nah itu Moni mesti ingat baik-baik kalau ada yang babak gitu segera jangan Moni ambil DP doi jangan pilih DP orang. Deng mesti lapor. Kalau ngoni so pilih, so terima DP doi, ngoni gampang sekali mau dibawa di isu-isu sara politik. Tidak boleh sekali itu dia. Bagaimana kalau kita langsung tanyakan ke Anu? Daripada kita pakai bantah di sini, ya. Kita langsung bawa selu saja. Daripada, iya. Supaya kita jadi pemilih yang begini harus aku kasih sampai yang bagus, harus jujur, adil. Itu, manjo tuh orang pigi. Deng siapa? Manjo. Toran dua aja, saya belum ada tumpangan. Ayo. Saya saja, pinjam ngerti motor. Assalamualaikum. Ya, silakan duduk. Oke. Ada yang bisa dibantu? Ini Pak, Toran datang kemarin ini. Balapor. Iya. Tadi kan ada orang basogo masalah pemilihan ini. Itu apa? Apa mani-mani apa? Itu DP, mani politik, Pak. Kita so bilang Pak dia. Iya. So kita so kasih mengerti pengertian Pak dia. Mar dia nyak-nyak ngel. Bagaimana itu, Pak? Coba boleh Bapak jelaskan mungkin. Nah, makanya kemari, saya tidak mau saya disogo apa lebih mahal kacang dibanding sapi harga kacang mau saya satu periode. Makanya itu. Itu sudah, Pak. Bagaimana itu? Setiap pelaksana atau tim kampanye pemilihan umum yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada pemilih ataupun masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, itu diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta. Ini nantinya berlaku bagi pemberi maupun juga bagi penerima perbuatan politik uang bersangkutan. Oh begitu dah, so itu ngana ya, kasih masuk dengan apa otak. Jadi begitu Bapak ya, berarti yang menjanjikan dengan yang penerima itu dihukum juga? Diancam dengan pidana juga. Astaga, oke. Aduh, bikin takut begini nama. Pokoknya orang kalau memilih jangan ada yang disogo-sogo. So takut kita lompat. Tidak mau orang disogo. Pokoknya orang jadi pemilih yang cerdas. Tidak mau ada apa tadi mani-mani itu. Mani politik. Politik itu. Oke. Okay. Ih, betul dibilang Bapak tadi itu leh. Harus jadi pemilih cerdas leh. Iya, harus itu. Iya leh. Pengawas pemilihan umum mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila.